saya tidak ada kepentingan nampak ni. Saya tidak ada kepentingan. Saya bukan calon, saya bukan orang politik. Kecuali saya tahu aku belajar bab ni. Saya belajar BA 4 tahun. Master 2 tahun, PhD 3 tahun. Paling-paling tidak ilmu secara rasmi hampir 10 tahun itu saya belajar. Saya menghabiskan tafsir fi zilal Quran daripada juzuk pertama sampai juzuk ke-6. Maknanya benda ni memang benda yang kata saya belajar, bukan saya nak create mechanize buat kecoh tak. Jadi atas asas aku tahu ilmu, aku kena sampaikan kepada ummah. Kalau tidak, aku akan dihisap di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saya akan ditanya akhir-akhirlah, wahai Azhar Yaakob, aku beri peluang kepada kamu belajar daripada BA sampai PhD 10 tahun. Kamu belajar tafsir Quran 30 juzuk. Kenapa kamu tiba kepada ayat kepimpinan kamu senyap je? Takut ke? Ada kepentingan diri ke? Oh, saya tak nak. Sebab saya tak pandai nak beri jawapan akhirat kelak. Maka biarlah saya keluarkan apa yang Allah berikan ilmu kepada saya, maka terpulalah kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin dan muslimat. Jadi untuk pagi ini saya ingin berbicara di bawah tajuk kepimpinan. Mood sekarang ialah mood PRU yang ke-13. Hello. Dengar dulu. Okey. Dalam Islam tidak ada sesuatu pun kegiatan hidup kita, Islam tidak ambil kira. Kecuali semua ada perhitungan dosa dan pahala, syurga dan neraka, redha ataupun laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam Islam ada bab salat, dalam Islam kita ada belajar bab puasa, zakat, haji. Dalam Islam ada bab munakahat, nikah cerai. Dalam Islam ada bab jinayat. Maka dalam Islam juga ada bab al-qiyadah, kepimpinan. Sebagaimana seseorang Islam itu apabila dia menolak biarpun sepotong ayat Al-Quranul Karim tentang bab salat boleh membawa kepada kekufuran, demikian juga menolak biarpun sepotong ayat Al-Quranul Karim dalam bab al-qiyadah, kepimpinan, boleh membawa kepada rosaknya akidah. Maka untuk pagi ini para hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kita akan cuba tengok apakah pandangan Islam dalam soal memilih kepimpinan. Sebab kita tahu di Malaysia sekarang ini, daripada hujung selatan namanya Johor sampai ke hujung utara namanya Perlis, semua orang bercakap tentang pilihan raya. Pilihan raya bukan hantu raya. Pilihan raya bukannya pengagihan projek. Pilihan raya tidak ada kaitan dengan BRIM dan TRIM. Pilihan raya adalah wadah dan medium untuk memilih kepimpinan. Melihat betapa besar isu memilih kepimpinan ini, ayuh sila rujuk kepada sirah Nabawiyah. Tak kala mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggal dunia. Kalau ikutkan logik akal, nisbah kepada betapa akan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih dan sayang kepada Nabi, sewajarnya mereka akan menyempurnakan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Tetapi rekod menyaksikan bagaimana kibarus sahabah, sahabat-sahabat Nabi yang utama, mereka meninggalkan seketika urusan tajhizul janazah, penyelenggaraan jenazah Nabi, soal memandikan, mengkafankan, mensolat jenazahkan. Kerana apa? Majoriti di kalangan mereka pergi ke suatu tempat namanya Saqifah Banu Sa'adah. Itulah lokasi tempat bermesyuarat. Untuk apa? Berbincang
macam mana dan bagaimana dan siapa yang nak dipilih sebagai sebagai pemimpin ganti pada Nabi yang dah wafat ini. Apabila ditentukan kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq, maka barulah mereka pulangkan semula, mereka pulang semula untuk uruskan jenazah Nabi. Ini message yang sangat besar nak menggambarkan betapa soal pemilihan kepimpinan adalah perkara yang sangat mustahak diambil perhatian. Maka untuk pagi ini, saudara muslimin dan muslimat sekalian, mari kita mendengar apa panduan daripada Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim dalam bab memilih kepimpinan. Pertama, tuan-tuan sila rujuk kepada surah Ibrahim ayat ke-21. Surah Ibrahim ayat ke-21. Di mana tema kepada ayat ini ialah bagaimana ketika di dunia dahulu ada segelintir manusia yang disebut rakyat. Kita semua ni rakyat. Mereka masuk neraka kerana salah dan silap pilih pemimpin semasa di dunia. Pilih pemimpin ini banyak cara. Ada masa kita angkat tangan, okey, saya sokong pemimpin namanya Fulan bin Fulan. Ada masa cara pilih pemimpin ialah dengan ambil pensel 2B, kemudian pangkah dalam pilihan raya. Firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, wa barazu lillahi jami'a. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا لكم من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العظيم. يمر مقصود أو بلا سمو معنسي لكم قولكن آخر أكلا. Maka dikerah masuk ke neraka. Siapa mereka ini? Pemimpin dan rakyat. Siapa mereka ini? Ketua dan pengikut. Bila masing-masing semua dah masuk neraka, berkelahi antara dua kumpulan ini, antara kumpulan top down dan bottom up ini, berkelahi. Dan neraka pun berkelahi lagi. Apa bunyi dialognya? Disebut oleh Allah secara nas di gazette black and white dalam Al-Quranul Karim. Faqala, maka berkatalah, faqala alladhina kafaru, faqala alladhina istakbaru, faqala adh-du'afa'u lilladhina istakbaru, maka berkatalah mereka yang lemah kepada pembesar-pembesar mereka, yakni berkatalah pengikut kepada pemimpin mereka, yakni berkatalah rakyat kepada ketua mereka, inna kunna lakum taba'a. Wahai pemimpin, wahai ketua, wahai yang berhormat, wahai yang amat berhormat, tidakkah kami semasa di dunia dahulu penyokong tegar kamu? Taba'an. Kamu rebah ke kanan, kami rebah ke kanan. Kamu rebah ke kiri, kami rebah ke kiri. Kamilah hidup sokong kamu. Hidup pacak tiang bendera untuk kamu. Hidup naikkan poster untuk kamu. Kami yang tatang kamu, angkat kamu, julang kamu, angkat kamu sehingga kamu naik sebagai pemimpin dan pemerintah. Malang sekali. Apabila kamu naik sebagai pemimpin dan pemerintah, kamu tidak melaksanakan amanah. Kamu memandulkan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kamu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kamu tidak melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Kamu melakukan kezaliman, kamu melakukan penyelewengan, kamu melakukan penyalahgunaan kuasa. Akhirnya Allah membuat satu punishment kepada kamu, masuk neraka. Soalnya kami yang duk ikut kamu ni, kami yang duk sokong kamu ni, kami yang duk pangkah undi kamu ni, turut juga diheret oleh Allah masuk neraka sama. Sekarang, fahal antum mughnuna anna lakum min azabillahi min syai'.
boleh tak kamu pergi berunding seketika dengan Allah, minta supaya Allah bebaskan kami daripada azab neraka? Jawapannya apa? Qalu. Maka berkatalah pemimpin tadi, berkatalah ketua tadi, law hadanallahu la hadainakum. Jika sekiranya semasa di dunia dahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kami, maka kamu juga akan menerima hidayah tersebut. Tapi apakan daya, sekarang ini sawaun alaina ajazi'na. Sekarang ini apa kita boleh buat? Sama ada kita meraung keluar air mata darah sekalipun, am sabarna, ataupun kita bersabar, malana min mahis. Tetap kita tidak akan bertemu jalan keluar daripada api neraka ini. Di bawah ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, ayuh sila rujuklah mana-mana kitab tafsir. Bagaimana para ulama tafsir sepuas-puasnya menafsirkan bagaimana ayat ini. Mereka yang bergelar rakyat semasa di dunia, yang bergelar pengikut semasa di dunia, masuk neraka bukan tak solat, solat. Bukan tak datang masjid as-sabrin, datang. Bukan tak puasa zakat haji, puasa zakat haji. Tetapi masuk neraka juga kerana apa? Kerana silap pangkah pilihan raya. Masuk neraka kerana silap pilih pemimpin. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan Azhar Yaakob sebut ni, tapi Allah yang sebut. Di mana? Al-Quran. Surah apa? Surah Ibrahim. Ayat ke berapa? Ayat ke 21. Tak percaya kafir. Bila? Sekarang juga. Tapi saya yakin bagaimana tuan-tuan dan puan-puan adalah ahli yang bijaksana, boleh berfikir secara waras dan matang. Kalau saya syarah panjang-panjang, sensitif pula ceritanya. Jadi tugas sebagai seorang pendakwah, dia hanya membuka ruang untuk kita berfikir. Kalau kita ni insya-Allah ada mata boleh melihat, ada telinga boleh mendengar, ada akal boleh berfikir, maka ayuh gunakanlah nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla ini untuk melihat kebenaran itu kebenaran. Pantas berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wahai Allah, tunjuklah kepada kami kebenaran itu kebenaran, dan berilah kepada kami rezeki dan nikmat untuk mengikuti akan kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan tunjuk dan berikan rezeki kepada kami, tunjukkan kebatilan itu kebatilan, dan berikan kepada kami nikmat dan rezeki untuk kami menjauhi daripada kebatilan itu berada pada kami. Seterusnya, surah Al-Ahzab ayat 66 sehingga 68. Temanya hampir sama. Temanya ialah bagaimana sekumpulan manusia semasa di dunia yang bergelar rakyat, yang bergelar pengikut, di mana mereka ini masuk neraka kerana memilih pemimpin yang akhirnya menyesatkan hidup mereka daripada jalan kebenaran. Firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Yaqulun inna ata'na. Yaqulun rabbana yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Yaqulun. Siapa boleh ingat ya? يوم تقلب وجوههم في النار يقولون إنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا صدق الله العظيم. آياتnya lagi pedih dan lagi berat risiko dia. Apa dia? Allah menyebut yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari ini, hari mana? Hari akhirat kelak, di mana? Dalam neraka. Apa dia? Kami. Siapa kami? Allah. Apa yang Allah buat? Tuqallabu wujuhuhum finnar. Allah balik-balikkan muka manusia dalam neraka. Tuqallabu,
wujuhuhum finnar, dibalik-balikkan muka mereka ini dalam neraka. Baik, macam mana kita nak faham gambaran tuqallabu ni? Kalau kita pergi ke kedai nak-nak di bulan Ramadan, biasanya ramai yang menjual ayam mashwi. Dia masukkan dalam bekas, kemudian dia tebuk-tebuk-tebuk dengan besi, dia sangkut, kemudian kerjanya ialah dibalikkan. Balik sebelah tu api kan? Okey. Itu disebut yaumatu qallabu wujuhuhum finnar. Dipusing-pusing-pusing-pusing sehingga ayam tu masak, kan dibakar oleh api. Disebut ayam mashwi. Juga disebut sebagai ayam maqlubah. Nama dia pun tuqallabu maqlubah, dibalik-balikkan. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan bagaimana manusia dicocok badan dia dengan besi, kemudian dipusing sekejap atas sekejap bawah, sekejap atas sekejap bawah, sekejap atas sekejap bawah. Di mana? Dalam neraka. Bawah tu api. Api neraka ni panas setara mana kan? Ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi uqadu 'alan nar alfisana hatta ihmarrat thumma uqadu 'alan nar alfisana hatta ibyaddat thumma uqadu 'alan nar alfisana hatta iswaddat wa hiya kalail muslim. Kesimpulannya ialah bagaimana api neraka itu dipanaskan oleh sekumpulan para malaikat selama 3000 tahun. Api neraka tu dimasukkan gas kepanasan padanya 10 tahun, 100 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, sehinggalah 3000 tahun. Genap 3000 tahun api neraka itu menjadi warna hitam pekat likat, dik panas yang teramat sangat. Dan Nabi sebut jika sekiranya sepercik sahaja api neraka ini jatuh ke atas muka bumi, lah taraqat dunia wa ma fiha, nescaya terbakarlah bumi dan seluruh isi kandungan bumi ini. Sahabat tergamam bila Nabi membacakan hadis ini. Pantas bertanya, ya Rasulullah, sepercik itu besar mana ya sampai ke mereka terbakar seluruh bumi dan isi kandungan bumi ini? Besar bulan ke, besar bintang ke, besar matahari ke? Maka Nabi dengan wajah yang sugul menyebut, sepercik yang aku maksudkan itu ala qadri thaqabi ubratin, sebesar lubang jarum. Sebesar lubang jarum. Maknanya api neraka yang kita bicarakan ini sebesar lubang jarum. Cuk! Jatuh kat Lembah Keramat ni, jangan kata Selangor, seluruh Malaysia. Jangan kata Malaysia, seluruh dunia terbakar dik panas yang teramat sangat. Para hadirin sekalian, api neraka inilah yang digunakan akhirat kelak, yaumatu qallabu wujuhuhum finnar. Ketika mana membakar manusia dengan cara dibalik-balikkan muka mereka. Dan mereka ini berkata, alangkah indahnya, alangkah baiknya, kalaulah kami semasa di dunia dahulu, kami mengikuti Allah dan Rasul. Tapi apa kandaya, wa qalu inna ata'na sadatana. Sedangkan kami sebenarnya semasa di dunia dahulu, kami mengikuti pemimpin-pemimpin kami. Wa kubara'ana, dan ketua-ketua kami. Fa'adalluna sabila. Tapi malang sekali, mereka telah menyesatkan kami daripada jalan kebenaran. Ini pilihan ni kan? Kita nak pilih pemimpin ni, kenapa berlakunya pemilihan? Sebab nak pilih mana betul, mana salah. Fa'adalluna sabila. Mereka ini menyesatkan kami daripada jalan kebenaran. Mereka yang menjadi pemimpin, mereka ada kuasa, manpower government. Sepatutnya mereka melaksanakan hukum dan syariat Allah. Mereka berlaku adil dalam pemerintahan mereka. Tapi malang sekali, fa'adalluna sabila. Mereka menyesatkan kami daripada kebenaran. Mereka tak melaksanakan hukum dan syariat Allah.
tidak menjadikan pengabdian diri kepada Allah sebagai asas kepada kepimpinan. Akhir sekali, ini yang dikatakan fa'adalluna sabila. Maka rakyat ini, apa mereka sebut? Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim da'faini minyal azab. Berikanlah kepada pemimpin kami yang kami ikut semasa di dunia ni, yang sama-sama masuk neraka sekarang, da'faini minyal azab. Dua kali ganda azab mereka lebih daripada apa yang kami terima. Kenapa? Kerana kami masuk neraka hanya dia. Kami masuk neraka ni hanya dia. Biarpun kami solat, biarpun kami puasa, biarpun kami zakat haji. Tapi kerana kami silap pilih pemimpin semasa di dunia, kerana mereka lah menyesatkan kami daripada jalan Allah. Jadi siapa yang kata bahawa soal memilih pemimpin ini silent, agama tak kata apa-apa? Saya bangkit isu ini sebab ada orang berkata, ah, pilihlah, nak pilih mana-mana pun tak apa belaka, eh, undilah, nak undi mana-mana tak apa belaka, eh, yang paling penting kita dengan Allah tu. Betul, betul juga cara cakap tu. Yang paling penting kita dengan Allah tu betul. Kita jawab dan tanya balik, okey, kalau kita kata kita dengan Allah betul, betul tu betul setahap mana? Kalau solat betul, puasa tak betul, jadi ke tidak? Tak jadi. Solat betul, puasa betul, haji tak betul, jadi ke tidak? Tak jadi. Solat betul, puasa betul, haji betul, soal pilih pemimpin tak betul, jadi ke tak jadi ahli syurga? Tak jadi juga. Ini makna kepada Islam, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Apa makna keseluruhannya? Seluruh aspek dan dimensi hidup kita berlandaskan kepada Islam. Islam dalam bab solat, Islam dalam bab puasa, Islam dalam bab ekonomi, Islam dalam bab politik, Islam dalam bab sosial, Islam dalam bab hubungan antara bangsa, Islam dalam bab pendidikan, Islam dalam perlembagaan negara. Barulah dikatakan masuk dalam Islam secara keseluruhannya. Analoginya sangat mudah. Sebuah kereta Proton Saga, dinamakan itu kereta Proton Saga apabila semua komponennya adalah komponen Proton Saga. Datang sebuah kereta, turun pemandunya, laung kepada kita ahli jamaah masjid As-Sabirin, tuan-tuan dan puan-puan, saya ada Proton Saga, saya ada kereta Proton Saga, saya ada kereta Proton Saga. Bila kita silau tengok, tengok-tengok tayar-tayar Honda Accord. Dashboard, dashboard kereta Fiat. Bumbung, bumbung Mercedes. Bonet, bonet Volvo. Tapi dia claim dia kereta Proton Saga. Ini orang gila. Sebuah kereta Proton Saga dinamakan kereta Proton Saga bila semua komponennya komponen Proton Saga. Sama juga kita dengan Islam yang kita anut pada hari ini. Kita dinamakan kita sebagai seorang Islam apabila seluruh hidup kita berpandukan kepada Islam. Islam dalam bab soal memilih kepimpinan, Islam dalam bab mengundi, Islam dalam bab politik, Islam dalam bab ekonomi, Islam dalam bab sosial. Barulah kita layak dinamakan kita ini sebagai seorang Islam. Kalau tidak, bertemu sajalah dengan firman Allah Azza wa Jalla, afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd, fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab. Apakah munasabah kamu beriman dengan setengah kitab dan kamu engkar dengan setengah kitab yang lain? Amboi, dalam bab solat, puasa, zakat, haji ikut Islam ya. Dan bab ekonomi tak nak ikut Islam. Bab puasa, zakat, haji, ekonomi ikut Islam ya. Tapi dalam bab soal memilih pemimpin, mengundi pilihan tak nak ikut Islam. Bagi orang ini, fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum, tidak ada apa-apa pembalasan kepada kamu kecuali khizyun fil hayati dunia, di dunia kamu hina, wa yaumal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab, akhirat kelak kami humban kamu ke mereka, muka kamu dalam api neraka. Nak tali dengan ayat ini? Azai aku sebut ke? Tak, Allah yang sebut. Di mana? Al-Quran.
Tak percaya kufur. Bila? Sekarang juga. Saya tak kempen apa-apa ni. Saya hanya ambil Quran, baca dan terjemah. Tu ialah. Saya tahu maudhu' ni maudhu' yang sensitif. Tapi tuan-tuan harus ingat, saya bukan orang politik, saya orang akademik. Maka bicara saya insya-Allah pada awal hingga akhir berdasar kepada fakta. Kuliah kita kuliah yang bersifat akademik, yang sangat rasional, dan bukannya kuliah yang bersifat emosional. Jadi kalau kata salah, ayuh tunjukkan kepada saya di mana salah statement saya. Kalau betul, kenapalah payah sangat kita nak ikut. Seterusnya, para hadirin muslimin dan muslimat sekalian, surah Al-Isra ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma nad'u kulla unasim bi imamihim. Faman utiya kitabahu bi yaminihi yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Yang bermaksud yawma nad'u, pada hari ini. Hari mana? Hari kiamat. Apa dia? Kami. Siapa kami? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah buat? Nad'u, kami akan panggil kullu unasin, setiap manusia, bi imamihim, bersama dengan pemimpin yang mereka pilih semasa di dunia. Masya-Allah. Jelas. Sangat-sangat jelas. Akhirat kelak, kita yang disebut rakyat, kita disebut pengikut, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di mahkamah Rabbul Jalil untuk dihisab dan dihitung, bersama dengan pemimpin, bersama dengan ketua yang kita ikut, yang kita pilih semasa di dunia. Kalau pilih dalam bentuk angkat tangan, angkat tanganlah. Kalau pilih dalam bentuk pangkah pilihan raya, pangkah pilihan raya lah. Katakanlah, ni contoh barang sesiapa yang menjadikan Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz Nikmat, itulah pemimpin yang mereka pilih, ketua yang mereka pilih, jemaah mereka yang kita ikut, maka akhirat kelak saya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berjalan menuju Allah. Depan tu siapa dia yang lead? Ialah Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz Nikmat. Segala baik buruk yang dia buat, dia akan dipertanggungjawabkan akhirat kelak, dan saya akan menerima sama ada benefit ataupun liability, baik dan buruk. In khairan fa khairan, baik buruk yang dibuat oleh pemimpin ini, kalau baik, baik dan natijahnya dah berakhir pada syurga. Kalau buruk, buruklah natijahnya dah berakhir pada neraka. Jadi oleh kerana dia sebagai ketua, saya sebagai pengikut ni exactly sama seperti kereta api atas landasan. Kalau kereta api tu lurus betul, ihdinas siratal mustaqim, maka ekor belakang pun juga akan lurus betul. Tapi kalaulah kepala kereta api itu tak betul, menjunang, jatuh ke dalam gaung, maka jangan kata yang gerabak belakang ni, kepala kereta api jatuh gaung, aku tak nak lah. Tak mungkin. Kenapa? Kerana kita membuat satu attachment dengan mereka. Jatuh gaung dengan kita pun jatuh gaung. Wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslim. Biarpun kita solat, kita puasa, kita tepuk dada, aku orang Islam, aku orang Islam, aku orang Islam. Ini tautan yang sangat intim dan rapat antara ketua dengan pengikut, antara pemimpin dengan rakyat. Sebab itulah meraih kepada soal kepimpinan ini, dia berkait dengan soal dosa dan pahala, berkait dengan syurga dan neraka, berkait sama ada mendapat redha ataupun laknat daripada Allah. Kerana itulah wujudnya satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yazilluhumullah yauma la zilla illa zullu. 7 kumpulan VIP akhirat kelak
yang diberi peluang bernaung di bawah naungan arasy Allah Azza wa Jalla di saat tidak ada naungan yang lain kecuali hanya senya naungan arasy Allah Azza wa Jalla semata-mata. Yang berada pada first ranking siapa dia? Orang yang salat ke? Tak. Orang yang puasa qiyamul lail tahajud ke? Tak. Yang berada pada first ranking al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kenapa? Pemimpin yang adil boleh mensejahterakan rakyat. Pemimpin yang adil boleh membawa rakyat ini mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla akhirat kelak. Adil tak adil menurut pertimbangan agama. Wad'u syai'in fi mahallihi. Itu definisi adil. Apa dia? Meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Apabila Allah Subhanahu wa taala kata, wahai pemimpin, kamu kena ambil syariat Islam ketika memerintah, kerana aku telah mengarahkan, thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Apabila pemimpin itu mengambil syariat Islam, ini pemimpin yang adil. Memandulkan syariat Islam, ini pemimpin yang zalim. Apabila Allah menyebut, wahai pemimpin di dunia, wahai ketua, hendaklah kamu berhukum dengan apa yang telah aku perintahkan kepada kamu, karena aku telah memberitahu kepada kamu, afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Kenapalah mereka lebih gairah mengambil hukum lain daripada hukum Allah? Sesungguhnya tidak ada hukum lebih baik kecuali hukum Allah Azza wa Jalla kepada kaum yang yakin. Oh, tak mengambil hukum Allah, bekal merli kepada hukum Allah, memandulkan hukum Allah, ini bukan pemimpin yang adil, ini pemimpin yang zalim. Biarpun perwatakannya bagus, setiap bulan asyik beri bantuan je kepada rakyat, contoh. Apabila Allah arahkan, wahai pemimpin, kamu mesti menjadikan Islam sebagai way of life dalam kamu memacu rakyat kamu, karena aku telah mengarahkan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Nah, ini dia jalanku Islam, jangan ambil jalan yang lain, nanti kamu akan berpecah belah. Tiba-tiba kamu semasa di dunia, jalan kamu apa dia, wadah kamu apa dia, perjuangan kamu apa dia, nasionalis, apa dia, kebangsaan, apa dia, sekular. Maka maaf cakap, ini bukan pemimpin yang adil. Apabila Allah kata, wahai pemimpin, kamu hanya ambil Al-Quran saja, kan ini saja yang benar. فَمَاذَا بَعْدُ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Lain daripada itu semua sesat belaka. Tiba-tiba mengambil lain daripada panduan Al-Quran. Jadi akhir sekali, tempias kemarahan Allah bukan hanya pada pemimpin, tetapi terpalit sama kepada rakyat yang menyokong. Kenapa? Kaedah matematiknya sangat mudah. Mana-mana pemimpin tidak akan naik sebagai pemimpin lah bentuk kun fayakun. Tahu-tahu jadi PM dia tak? Jadi yang berhormat dia tak? Jadi member parlimen tak? Dia tak naik secara kun fayakun. Tapi ni lah, kerana rakyat yang sapak dia, yang sokong dia, yang tatang dia. Maka Islam ni agama yang sangat adil. Tidak adil kalaulah hanya menghukumkan mereka, sedangkan mereka ini adalah natijah sebenar puncanya datang daripada kita. Ground yang paling fundamentalnya ialah rakyat. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala puji-puji mana-mana rakyat di dunia ini yang memilih pemimpin yang betul, dan Allah laknat habis-habisan mana-mana rakyat memilih pemimpin yang tidak betul semasa di dunia. Jadi saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah bicara subuh kita pada pagi ini.